Selamat siang, saudara-saudara, rekan-rekan, sahabat Dokter Fit di Malam Belanda. Di hari Minggu ini ya, tanggal 3 April 2022, hari pertama kita umat muslim menjalankan ibadah puasa. Ya. Semoga segala amal ibadahnya dapat dipertahankan dan menjadi amalan yang dicatat. Jadi amal kebaikan yang luar biasa ya, dan bisa menjalankan dengan puasa hari ini dengan ikhlas, bisa kuat, dan bisa sampai satu bulan full. Kebetulan hari ini hari Minggu ya, ada penyelenggaraan lomba futsal antar kampung ya, yang diselenggarakan oleh pihak gereja dalam rangka menyelenggarakan nyambut hari pasca ya. Nah ini ya, ternyata anak-anak pintar ya yang mau ikut pertandingan masuk ika sedang dikumpulkan oleh Om Samuel pakai kuts alias palatih dari ada pertanyaan nggak kandang menjangan FC ya. Jadi ini sedang diatur strategi ya sama Om Samuel di dalam Honi Pintar. Karena sebentar lagi sekitar pukul 14.00 WIT pertandingan bola akan dimulai. Ini ya. Jadi di sini sudah ada si Epri, Murib, ada Epes, ada Apri Besurung, Amoy, si Arnel Matalangit. IKM ini mah tim sama Nemi ini tim hura-hura nih Kak ya sama Nemi ya. Hura. Hura. Simpan kami usah. Nah, ada juga si anak. Entah orang mana nih, saya juga bingung. Lahir besar di Flores, bapaknya orang Makassar, sekarang tinggal di Papua Nyung. Enggak tahu ya, Lim. Memanfaatkan bola yang dikirim orang ini. Namanya Mursalim. Ya. Lim. Sat Lim. Jangan saling menyalahkan. Masih puasa. Hai mama yo. Wak. Kepala sakit katanya. Bola itu jangan merasa kok ada api kokonya ya. Namanya main bola. Api kokonya. Alias si Filipos. Pus. Pus. Kok kerja sama. Pus. Filipos. Oke. Menang enggak? Ada juga si RKG. Ditawarkan. Woi kayak Migile. Striker kita. Ada juga si Yosafat. Ini ya, tim penggembira ya. Ada si Yohanis. Yohanis. Halo. Sehat. Ada si Nico. Sehat Nico. Ada Jundri juga. Tim penggembira. Ini para pemain-pemain andalannya ini. Nah. Enak apa B tim Malio ini? Coachnya hebat ya dari kandang menyangan FC dan anggotanya. Oh ada Dores juga. Dores sehat. Sehat. Mantap. Ada Dores juga ya. Lupa permen tadi. Mau permen nggak? Nah, ini ya. Permen karet. Iya. Pelatihnya udah menyiapkan administrasinya ya dan konsumsinya juga kalian. Anak-anak tawari mau minum apa, snacknya apa, luar biasa. Emang di sini ada es. Maksudnya buat sendiri dia, beli teh sama es es batu dibuat sendiri gitu. Kalau permen kau nanti di sana ya. Kalau permen di lapangan aja. Harus mana ya? Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Ika, terima kasih Ika. Tim apa? Kamu tim apa? Tim hura-hura? Merah. Hah? Tim merah, iya tim apa? Sebagai penyemangat, supporter. Iya kak? Iya. Ini mata langit. Karena mata langit. Kamu tim merah juga? Iya bang. Hormat. Nanti bajumu April disuruh. Baju tim kita warna merah. Epri pun nongol ya, ikut bermain ya, ikut jadi karena baju kostum ini cuman Hone Pintar ya. Semoga meraih hasil yang maksimal ya. Setelah ini pukul 14.00 akan dilaksanakan pertandingan ya antara tim Malio binaan Om Samuel melawan
Yakin menang? Pulse. Ya? Kok kalau menang nanti kita bakar-bakar. Nanti ya, saya belikan alat. Luar biasa. Oh. Karena itu ada pialanya nanti. Urmas, ini ya. Ada pialanya. Sedang diatur strategi dan dikasih pengarahan oleh Om Samuel ya, tim anak-anak Mani Unai Pintar, karena sebentar lagi akan ikut bermain. Setelah ini kita naik dulu ya, 10 menit habis turun bersiapan. Ya, oke. Bubar ya, sedang menyiapkan sesuatunya ya. Nanti kita ikuti ya, mereka main bolanya. Oke, Yosafat, harus bisa. Enggak, RKG, ya, RKG. Luar biasa. Hormas, wak RKG harus menang kami RKG. Hormas, walah mantap, wak. Nah ini ya, anak-anak sedang menuju ke lapangan bola ilu ya, lapangan bola cicak ilu. Karena ini pertandingan dilaksanakan di sini. Ini arahan Om Samuel. Mereka sementara ikut membantu menyiapkan. Oi. Selamat hari Minggu. Yo. Sini. Pak Indra, ya, ikut main. Nanti dilihat apa? Ikut main kah atau sebagai panitia? Ikut nanti, Pak. Wih, hormat. Pak Guru aja ikut ya. Luar biasa. Nah, ini ya. Sementara di lapangan sedang disiapkan untuk pertandingan sebentar lagi ya. Mungkin ada klik-klik batu-batu. Ambil ya, Yohanes. Ada batu-batu dibuang di pinggir ya. Biar teman-teman nggak kena batu ya. Oke. Ada batu-batu diambil dibuang. Itu ya, anak-anak Malaysia juga jangkur P membersihkan. Ada Bob juga itu. Membersihkan Ebri. Oh, bantu kopi, ada batu-batu dibuangin dulu, oke, okay, Ebri. Mantap. Nah, di tengah-tengah khususnya, di tengah-tengah. Biar nggak kena temanmu nanti main. Ada Ebri nih ya, kakaknya si Pipi. Nah, buang pinggir ya, gitu, bagus. Ternyata di lapangan udah ada tulang kita yang gagah. Nah, ada Pak Lukas. Sedang menyiapkan garis. Garis apa namanya? Garis batas lapangan ya. Ada Pak Lukas. Pak Lukas, sehat Pak Lukas? Ben, Mas. Tulang masih pakai batik dia. Tulang belum ganti. Belum ganti. Wih, luar biasa. Jadi Danau Toba aja ikut jadi peninti ya. Ini Bapak Hendra asli mana? Asli Toraja, Pak. Toraja, hormas. Famnya apa, Pak? Pak Hendra. Pam Palulun, Pak. Tuh. Warga Palun ya. Dapat salam dari lu, dari Bapak Indra nih. Beliau panitia. Hormas ini ya. Ini menyambut hari Paskah atau Pak Indra toh? Siap. Di lapangan voli ya. Para panitia dan anak-anak Unai Pintar sedang ikut menyiapkan. Menyiapkan apa namanya? Lapangan bola biar bisa digunakan dengan baik ya. Sedang pasang gawang. Lebih baik nyunyur itu sister daripada jangan ada dusta di antara kita. Oh iya, baiklah hormat. Pasang gawang. Nah ini ya. Bapak Indra, Bapak Guru langsung turun tangan beliau dari Toraja tadi ya. Formnya Pak Lulun kalau enggak salah. Ini dalam rangka pasca dilaksanakan acara lomba-lomba ya untuk memeriahkannya. Siang ini sedang diadakan pembersihan. Yang besar-besar aja, Happy. Happy yang besar-besar aja, yang kecil nggak usah, yang besar-besar aja. Halo. Eh, putar-putar lagi. Selamat hari Minggu. Hormat. Selamat siang. Kami sedang memperbaiki lapangan untuk membuat pertandingan merayakan hari Paskah. Tanggal? Dari anak perantau ya. Anak perantau dari Kota Cane. Orang Kota Cane jauh-jauh ke Ilu ya. Si bujangan ya itu ini, jombloan. Kalau ada cewek tolong diimpok. Kalau ada cewek tolong diimpok. Wa kah? Apa kah? Hormat. Jombloan. Antara tim panitia dan dibantu anak-anak Malaysia ya.
sedang menyiapkan lapangan bola di Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya. Bambunya disiapkan. Ardo, hormat. Luar biasa ya. Ini tim panitia dan anak-anak Malioho ini kita sedang menyiapkan lapangan. Sama CS ini, RKG juga. Ini ya, lapangan Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya. Tadi pasca. Ini ya, kita ada di tengah-tengah lapangan ya, Distrik Ilu ini ya. Melihat setelah-setelah kita yang sedang menyiapkan lapangannya ya, sedang menyiapkan lapangan untuk pertandingan. Nah, ini ya, ini kita lihat sama-sama ya pertandingan bolanya, sekitar pukul 14 kalau jadinya nih. Ini sedang bebersih, sedang menyiapkan lapangan ini anak-anak nih. Kita ada di Bandara Ilu sebelah lapangan kita ini ya. Lapangan di Sekilu sebelahnya ada bandara ya. Ini ya. Hormas. Wak lah itu kantor Distrik Ilu ya. Kantor Distrik Ilu di sana itu ya. Nah itu ya. Di sana itu Kampung Urak. Di sana Distrik Kemuneri bukit itu ya depannya. Bukit apa kemarin namanya lupa. Bukit yang ada di Distrik Yamuneri. Ini ya, kita ada di tengah-tengah lapangan bola Distrik Ilu. Sedang diadakan pembersihan dan penyiapan lapangan untuk pertandingan nanti sore ya. Perdana antara anak-anak Malio, Arnel Matalangi CS, dan anak binaan Polsek. Semoga mendapat hasil yang terbaik ya. Wah, kena anak. Kami berusaha. Ini ya, persiapan anak-anak Malio ini pintar. Sudah memakai kostum, mereka memakainya di pos ya. Nah, lagi mereka berjalan ke lapangan ya. Untuk segera pemanasan dan persiapan pertandingan ya, lapangan Polsek. Ini ya, dengan coach Mr. Samuel. Mereka sudah memakai kostum. Dan sekali lagi berjalan ke lapangan di Distrik Ilu untuk melaksanakan pemanasan dulu ya. Nah ini ya, ternyata Om Mail Kogoya ikut pula ya sebagai pemain ya. Nih Mail masih pakai baju hitam ya, walaupun puasa dia tetap semangat mengikuti acara ini ya, main bola kaki atau futsal. Nah ini ya, Kemalio sedang persiapan menuju ke lapangan Distrik Ilu. Sebentar lagi akan merapat ke sana untuk melakukan pemanasan dan melanjutkan pertandingan melawan Polsek ya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik untuk tim Malio. Wah. Suruh yang lain naik, nonton bola. Ini ya, Firisa. Tim merah alias tim dari Pos Malio. Dari pos berjalan menuju ke lapangan Distrik Ilu. Habis ini di atas pemanasan ya, Om Samuel. Pemanasan dulu aja mereka. Tim Malio yang pakai kostum merah ini, yang digawangi oleh coach Samuel. Dan anak-anak Malio menuju ke lapangan Distrik Ilu untuk melaksanakan pemanasan ya. Hormas ini ya. Itu yang pakai jaket hitam yang masih di kerukupin kepalanya, ternyata Umail ya, karena dia masih menjalankan ibadah puasa. Jadi sebelum bertanding puasa untuk menutupi kepalanya biar nggak terlalu panas. Emang cukup menyengat nih panasnya. Belum ada orang ya. Nah ini ya, luar biasa. Hormas. Wah. Inaunak. Nah ini ya pemirsa, tim merah alias anak-anak Malione Minar dipimpin oleh Mr. Mail Kogoya melaksanakan pemanasan. Wah. Sedikit peregangan. Udah, jangan lihat penonton yang lain. Peregangan aja, peregangan biar enggak kecedit.
Rasakan perkembangan merasakan ayo. Nah gitu, pimpin, terpimpin, api, api kok gue ya, pimpin yang jelas, suaranya yang keras. Pilih bos, ya gitu, 8 kali hitungan, ganti. Ya, pimpin pilih bos. Itu apa itu yang pakai jaket di tengah-tengah itu? Nah, pimpin pemanasan. Ya, gitu caranya, pimpin, ikuti. Jangan yang ikuti. Iya. Kegiatan pemanasan anak-anak yang pintar, terpimpin. Terima kasih Alfred Philippus Koguya, alias kita panggil pendeknya Api Koguya. Api itu kepanjangnya Alfred Philippus Koguya ya. Saya panggilnya bilang, push, push, push. Nah. Ya, suara keras push. Suara kami. Nih, Om Mael berdiri sendiri ya. Ya, sama si puas saja ya. Ucapan satu masih buat ya. Ika, mana botol aquamu Ika? Nah. Tim bar dua apa? Tim last man? Hakim baris? Ya Niko, nanti gunakan untuk ini. Yanis, mana botol aquamu? Botol aquanya mana? Ini ya. Masih melakukan pemasan mereka ya. Anak-anak yang pintar. Masih melakukan pemasan. Torres, Gadu. Apri. Epes, Yosafat, Arkaki, ada Amoy, Armitasi, Ursalim, Hurmas, wah, kita lanjutkan ya pertandingan, satu lagi, lawan tim Polsek itu ya, tim Polsek kan itu, gak pakai seragam ya kayaknya, pakai seragam buat ya nih Polsek itu ya tim Polsek, kita bersiapan juga di sana ya. Mereka banyak anggota Polsek yang main. Kita cuma satu aja ini. Pimpinan Mael Koguya yang berkolaborasi dengan anak-anak Malio Hanya Pintar ya. Wah. Hormas. Ini ya, rekan-rekan. Tim Polsek sudah memasuki lapangan bola. Ternyata Mr. Jojo. Jojo, kami ikut juga. Yo, ikut Jojo. Sebagai apa? Back? Sebagai back atau sebagai apa, Stiker? Pemain, ya tengah, depan, belakang. Hah? Kau penjaga gawang? Ternyata Mr. Jojo sebagai penjaga gawang dia ya. Hormas. Ini ya, Mr. Jojo sebagai penjaga gawang dari tim Polsek dia ya. Aduh, ternyata si Jojo sebagai penjaga gawang sini. Iya, Jojo. Tes dulu gawangnya nyampe enggak tanganmu. Tes lah. Nah, tes gawangnya dulu. Nah, lihat atas, pakai tangan. Cucu penjaga gawang itu dia ya. Penjaga gawang dari Polsek dia. Hormat, Cucu. Semangat, Cucu. Semangat, keras, fair. Nah, itu baru Cucu. Wah. So. Ternyata ikut main juga. Tim panitia sedang cek sound panitia. Pak speaker dia ya. Cek sound ini ya tim panitia. Ya ginilah cuaca agak meredup. Tak terlalu panas kasihan. Hei Maron, kamu enggak ikut main? Bob besar, bob kecil enggak ikut main juga. Hah? Ini bob besar nih, kakaknya Maron. Maron ini. Kamu enggak ikut main? Ini ya, penonton sudah mulai berdatangan ya, memenuhi stadion Distrik Uni ya. Nah, ini diperkirakan sekitar 350.000 ya penontonnya ya. Ini karena kan kegiatan kita di siang hari ini di puasa pertama ya di bulan Ramadan 1443. Semoga selalu lewat dengan Yang Maha Kuasa ya, agar tim kita juga diberikan kekuatan, khususnya Om Mail yang ikut bermain nanti ya, karena dia juga ikut melaksanakan puasa di hari pertama ini dan ikut bermain ya bersama dengan anak-anak Manio Hole Pintar. Nah, dia sedang melaksanakan tim merah anak.
Aswan Wahyu akan melaksanakan session foto bersama ya, yang dipimpin oleh Om Ma'il Kuku ya. Ayo Ma'il, atur Ma'il, atur posisinya. Ya, pegang-pegang bentar. Sudah. Ayo atur. Wis, sudah semuanya. Satu, dua, tiga. Ganti action. Apa tangannya gimana? Ya gitu ya. Satu, dua, tiga. Ya, sip. Udah, nggak apa. Ini ya, foto bersama tim merah. Pimpinan Ismail. Belum tos kalian. Tos dulu lah. Tosnya apa? Oh, pas main ya. Oke, sip. Hormat. Biar seru, biar ada penyuntik semangat. Ini ya, penonton sudah mulai berdatangan ya. Sudah mulai berdatangan itu ya, yang dari jauh merapat. Ini penonton-penontonnya sudah mulai datang. Nanti diberitakan kalau full. Nah, itu ya dari bawah juga datang ya. Ini kalau full ini sekitar 350.000 ini ya. Nonton bola dalam rangka menyambut hari Pasca nanti ini ya. Hormat. Wah. Cuaca udah gak merdup nih ya. Hari ini panas, terik. Ini sudah agak redup ya cuaca ya. Enak untuk main bola nih. Kasian untuk Mbak El kalau panas seperti tadi sebenarnya. Tapi gimana? Gak bisa menentang cuaca jadi. Hormas, wah. Ini nama sore pemirsa. Ini dari tim FC Maleo. Tuanya Abang Mail. Jangan mau main sendiri. Bola kan terlalu lama ya. Tim dari Maleo FC. Kiper. Siap. Bang Mail. Doris. Selamat sama. Ini berapa orang di sini? Main menang. Tadi yang ngatur, kita yang ngatur sama Om Samuel ya. Oke, ganti ini orang. Ganti jangan ini. Buka bang, berdua dulu. Malu juara. Bisa kalau kegiatan main bola pada siang ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Yang tiga orang yang dia sendiri itu. Malau sih. Tu baju wasit, nang baju merah. Bob. Jel marah ha? Mikir juga. Okey, baik. Menang kita dengan kita. Komikita. Bagaimana? Support teman-teman kita Bob. Jel marah. Okey, baik. Kita di sini. Tim merah. Anak Hana Pintar, pimpinan Ma'il Kuku ya, sedang diambil alih oleh wasit ya. Ya, yang paling banyak kau sekali ini anggota Polsek. Ada empat orang anggota Polsek semuanya ya. Dan yang merah ini Tim Ma'il, hanya Mr. Ma'il Kuku ya yang anggota ya. Gak apa-apa, tetap semangat RKG. RKG, semangat. Kompak. Ternyata Mursalim keeper dia. Hormas. Mursalim keeper. Dan penontonnya dari sekian ribu orang. Ternyata ada si Tepi. Tepi ikut nonton dia. Bersama Yulita. Ya nantilah. Oh, ternyata Nova ikut juga menonton dia. Hormas Nova. Dan si Ika BRB. Ya, Nova, kasih support nanti teman-teman mungkin, okay, Nova. Ini Nova. Ya, Yun, kasih support. Yohanes. Yohanes, Nuril, Kunaru. Satu orang tim baru lagi boleh. Ya udah,
Tim baik. Janu. Hmm. Ini sudah dapat, baru tinggal minta. Ya, Kunaru. Eh. Nova, Kunaru. Ya. Yeah. Nova, kasih support. Nova, support temanmu. Kasih support temanmu. Ini ya, keseruan di siang menjelang sore hari ini. Pertandingan futsal ya. Satu tim pemainnya 6 orang ya. Ini ya, tim merah kerah menyerang ya. Hus, ada si Rohit dan bersama dengan Dores ya, itu ya. Ais diblok sama Bapak polisi dan out. Nah, kasih semangat temannya, kasih semangat. Ayo. Nak, kasih semangat gitu. Kasih semangat. Nah, ini ya. Di sana kipernya ternyata Bob. Itu Bob. Bob senior itu namanya. Nomor 5 dari tim Malaya membawa bola dan direbut oleh tim Polsek nomor 18 dan dikirim ke nomor 11. Ayo blok. Has out. Bapak polis sampai terjatuh Bapak polis. Luar biasa semangat. Api ya. Kugul ya. Ah, kamu mundur, kamu mundur. Ah, ini ya. Ya, itu ya. Si Yosafat. Ah, ya. Iya. Gus! Shoot! Aduh, gemes tadi. Kameramennya gemes. Shoot! Dores! Bisa Dores! Puk! Aduh. Gitu, supporter itu harus semangat juga. Ya enggak, Junita? Kasih semangat dia. Kita juga harus kasih semangat dia. Biar pemainnya juga greget. Ya, gol. Aduh. Ternyata Miss Dores tendangannya terlalu menjabah bolanya. Aduh, pemirsa. Terlalu kuat dia tendang bola pojok tadi. Sehingga bolanya menjabah. Mael Koko ya, baku rebut dengan tim Polsek. Iya, ada sir kaki. Kocek-kocek bola langsung dioper ke Dores. Aduh, ada Pak Polsek, RKG lagi, Bapak siapa itu namanya, saya tidak tahu. Ada siapa ini, Mael Kogoya dan ternyata out bolanya. Bapak Polsek lempar bola, iya karena bola out. Ini dia Bapak Polsek lempar bola ke, oh tendang, rekannya. Ya, aduh, terlalu kencang bolanya dan menjabah lagi akhirnya. Bolanya menjabah. Nah, ini ya. Halo, Ibu Kades. Ternyata nonton juga ya. Dari ribuan orang yang nonton ada Ibu Kades juga ya. Jadi nonton. Nah, itu pada berdatangan menonton yang lain. Luar biasa. Nah, ini ya. Ternyata, Yani, masuk sini. Jangan jauh-jauh. Sama Salinci ikut datang. Halinci Jikwa. Sini lah maju, kau jauh-jauh lagi. Sini lah, deket-deket sama temennya. Alinci Cikwa berserta dengan Yani ya. Kakaknya si Delila, Patola. Ikut menonton pertandingan bola di siang menjelang sore hari ini ya. Si Yani ikut menonton bersama Alinci Cikwa. Luar biasa, udah bengesan dia. Bibirnya udah merah dia, bengesan ya. Hormat. Bertemu dengan Jundri. Epri juga yang lainnya ya. Bergabung meramaikan pertandingan futsal di siang menjelang sore hari ini. Nah, iya. Ya, itu ya. Aduh, RKG. Siapakah yang jadi reporter? Kita lihat dulu. Ternyata Samuel Eto'o. Pantesan. Ya. Ternyata reporternya dari Medan. Hormas. Luar biasa. Reporter aja dari Medan ini. Hormas. Pantesan. Ya, suaranya serak-serak basah dia. Bola ternyata keluar lagi. Nah, ini ya, si Yani malah mengecap-ngecap permen dia. Ya, Yani. Kau pendukung mana? Kuning kah merah? Yani. Pendukung merah kah kuning? Merah. Merah lah, Cikwa. Hei,
pelanggaran kamu. Tim kuning polsek itu, tim merah kita. Gimana nih, Jekwa ini? Bahaya. Mana tadi bolanya? Wah, jauh banget menjabar ya. Bolanya menjabar sampai ujung sana. Iya, ternyata ada anak-anak yang mengambil bola. Luar biasa. Ya, sang keeper handal dari tim merah. Ternyata Mursalim, Wonda, dan penjaga gawangnya si Mursalim Bonda ya. Iya ya nih. Penjaga gawangnya si Mursalim Bonda toh. Mursalim Bonda penjaga gawang toh. Kiper. Iya. Mursalim Bonda penjaga gawangnya namanya toh. Ya nih. Ya. Kamu manis sekali pakai bengesan begitu. Tambah cantik pakai merah-merah gitu kamu. Hormat. Aduh, Bapak Polsek terjengkang lagi tuh ya. Aduh, terjatuh karena semangat banget tendang bolanya, jadi keseimbangan tubuhnya jadi gak pas, akhirnya taguling. Hormas, ya api kokoya, ada spilikus. Aduh. Ah iya. Iya, pinter banget api. Dikirim ke nomor 5 kembali ke lagi nomor 3. Dikirim ke nomor 5. Shoot! Aduh, sayang banget. Gemes aku Dania. Yani. Ikut gemes ya. Ternyata kameramennya ikut gemes, Bob. Hei, Adik. Makan apa itu? Hah? Aduh. Hai, Mail, jangan sampai kosong belakang, Il. Lihat. Atur jarak. Luar biasa nih ya. Loh, ada yang nerobos nih, bocil satu itu siapa itu? Biasa. Hah? Baduh. Ya, kering. Ya, pinter. Aduh. Kawas, kawas belakang, kawas. Lihat kuning itu, 12, sinal. Lihat musuh, lihat musuh. Ya, Bayas. Oh, Bayas. Sikat. Aduh, RKG. Aduh, sayang banget terjatuh dia. Hampir, aduh. Oh, masuk gak jadi, Bob? Sayang, RKG terjatuh dia. Ya, bagus banget nih. Kerjasama yang apik antara Yosafat, Dores, dan si RKG ya. Aduh. Siapa lagi bolanya, Yohanes? Tersenyum simpul kamu, Yohanes. Mana suaranya, Ebre? Suaranya mana, Ebre? Hidup merah, itulah. Hidup merah. Aduh, Ebre murid ini juga. Bola menjabat lagi ya. Tendangan untuk tim kuning. Lihat api. Iya. Alah. Awas. Menjabah ya, ternyata Imail masih punya power dia walaupun kuasa. Tapi sudah agak loyo dia. Ismail Kogoya dan pasan petnya ini si api ya. Alfred Pelibus Kogoya ini. Dua pet tangguh dari tim Mario. Aduh. Luar biasa. Iya, aduh. Maju. Iya. Shoot. Lihat kawan mulia. Gol. Aduh, sayang. Palah, terjatuh juga ternyata Mr. Dores. Hampir aja menggulkan. Ada. Halo Adik. Ikut tadi penonton bola. Nah, anak Toraja ini ya. Anak Toraja itu. Ikut nonton bola juga dia. Iya, Inal ternyata ikut tim kuning. Ada. Inal ternyata sampai terjatuh-jatuh ikut tim kuning dia. Hormas. Inal kelapa ikut tim kuning dia. Iya. Bola menjabat lagi, Bob, keluar Bob. Nah, belakang garis. Nah, ini ya. Lanjut lagi, bolanya masih tendang. Aduh, dapat ditangkap dengan mudah oleh sang kiper.
Iya. Iya, ambil bola. Pak Poli sampai terjengkang ya. Diambil bolanya sama Api Kogo ya. Maju. Maju. Iya, langsung maju Api. Ya, untuk iya. Aduh, menjaba lagi, sayang banget. Iya, ternyata tadi Bapak Polisi terjengkang sampai terbincang-bincang dan keluar dari lapangan. Keluar ya. Ingat back. HP. Blok. Lihat di blok musuh. Yonis mundur. Ya, tendangan oleh tim kuning ya. Iya, terus, oper terus. Bisa. Iya. Aduh. Sayang Dores. Sikil atau satu saga prana ora. Penjut. Hei, RKG. Iya. Ternyata gol Mr. Dores, ini dia pencetak golnya. Luar biasa Mr. Dores. 5-0 sementara 1 tanpa saya kosong. Ya ini, oi, tunjukkan ekspresimu. Merah gitu lah. Yunita, tunjukkan ekspresimu. Gol. Ah, gitulah, apa semangat kok. Aduh sayang, terlalu kencang kamu Api. Hey, luar biasa Mr. Dores ya, menunjukkan kepiawaiannya sebagai striker ya. Dan mencetak gol tadi pertamanya di menit berapa tadi itu? Luar biasa, pas blok. Luar biasa, Yunita Patola, hey, Yunita, Ovita, hey, baru datang Ovita, baru datang, kok sendirian datangnya, kenapa Ovita, cantik sekali kamu Ovita, bengesan juga kamu ternyata, luar biasa, ayo RKG, yaduh, ketinggalan bolanya, sayang Marnel mata langit. Awas kuning itu belakangmu Mail, lihat. Oh, Inal ikut tim kuning dia. Lawannya Dores tim merah. Ini ya, gadis-gadis cantik dari Ilu. Ada Lince Jigwa, penonton setia. Ada Yani, ada Yunita Patola. Ada juga si Ovita yang cantik tuh, bengesan juga. Ovita Yani, Alice dan Yunita Patola. Luar biasa. Hormas penonton setia ini ya, memeriahkan acara futsal di sore hari ini. Hormas. Wah. Sandal. Aduh. Wah. Hormas. Season pertama sudah selesai ya. Sudah dimenangkan oleh tim merah atau Malio CS dengan pimpinan Mr. Ismail sedang melaksanakan istirahat ya, sementara nunggu fluid untuk kesiapan babak kedua ya. Dan ini babak pertama selesai, sementara skor 1-0 untuk tim Malio dan istirahat sampai mendengarkan ular-ular dari sang pemimpin. Nah ya, ada ribuan penonton. Ternyata si Angelina sudah datang juga. Angelin, kamu ikut nonton? Iya, Angelin. Sendirian tadi di sini. Ini Angelin ya. Datang sendirian dia. Sama bergabung dengan kakaknya itu si Yani ya. Dan Novita serta si Alinje Cikwa. Ya. Penonton sudah memenuhi lapangan bola distrik. Sehingga berjubel-jubel ya, antusias para penonton. Dari ribuan orang ini ternyata ada Mr. Daud. Ah, Daud? Iya, Bang. Sehat? Siap. Luar biasa ya Mr. Daud ini ya. Dia juga pemain bola. Cuma belum main. Sementara di penonton dia. Ya, main ini, Bang.
si Epri juga sementara penonton. Ada juga si Ardo. Si Ardo. Info. Bersama reporter kita Samuel Kolar Polisi dengan. Nah, ini penonton dari ibu ya, ikut menyemangati. Nah, ini ya. Pakai payung karena memang panas ini cuacanya. Ya, Pak Guru. Nah, ya tim Malio ya, sudah memasuki tempat atau posisi masing-masing. Dan akan segera langsung kedua. Ini dia si Apri, kuis surung. Amoy. Yosafat. Epes Honda. Siap. Oke, hormat. Kalian hebat. Nih penontonnya ya. Hei, penonton kasih support. Temennya semangat, penonton itu woi woi ya gitu. Ah, diam aja gimana itu. Ya enggak apa-apa. Hormat. Sebentar lagi akan kita mulai pertandingan babak ya, kedua. Penonton ya. Penonton itu. Mana tadi Joshua itu? Alias Jojo di sana dia. Supporter. Nah, ini ya. 1 meter di belakang warung. Pertandingan babak kedua segera dimulai ya. Pertandingan babak kedua dimulai dengan disaksikan oleh ribuan penonton dari berbagai kampung yang ada di distrik Ilu. Oh, luar biasa. Antusias sekali ya. Semangat mereka ikut nonton sampai yang di ujung-ujung turun gunung ya. Hanya ingin melihat pertandingan futsal dalam rangka hari Paskah ini ya. Yang perdana pertandingan futsal hari ini yaitu tim Malio pakai kostum warna merah dengan kipernya si Mursalim dan tim Polsek warna kuning. Kipernya tadi diganti ya, dari Jojo diganti si Bob. Yang agak tinggi si Bob, begitu ya. Hormas. Ini ya. Mail, lihat musuh. Awas api. Lihat musuh. Nah, ini ya. Luar biasa. Hormas. Kiper. Kipernya ternyata Mursalim. Tadi udah minum 2 teguk dia. Yo. Udah minum 2 gelas dia Mursalim. Tapi emang panasnya luar biasa. Jundri, kasih semangat ya, support ya. Jundri. Jundri. Kasih semangat dia lah, kalau capek pijitin dia. Bola. Hey. Pertandingan babak kedua dilanjutkan ya. Bola. Hey, tadi menjaba. Reporternya marah-marah lagi karena ngambil bola lama. Reporter sabar ya. Dan ternyata para gadis-gadis cantik dari Ilu mau kemana ini? Bola belum selesai mau kemana? Opita, sini aja lah. Depan. Belakang kamarnya Mursalim sini, Yani. Sini. Cikwa. Sini Cikwa. Nah, iya. Woi, Arnel kena main dia. Gantikan si Yosafat. Bola menjaba lagi ya. Wah. Hormat kipernya ini. Kiper luar biasa. Jangan lihat atas terus, lihat bola aja. Lihat atas silo. Aduh. Lihat kanan kiri lihat. Ya. Oh, kakak bisa, terlalu melambung, bapak. Mailo. Mailo, mukanya supucat dia. Fase pertama langsung main bola, Hormas, luar biasa, Mail. Fase pertama dia, langsung main bola. Perdana ini, tim merah, Malio, dan tim kuning, Polsek, ya. Waduh, bola menjaba lagi ya. Wah, kinaonak. Babak kedua untuk skor tidak berubah, tetap 1-0. Dan pertandingan perdana ini dimenangkan oleh tim Malio ya dengan skor 1-0. Hormas kepada adik-adik dan Om Mail yang telah berjuang untuk kebesaran nama Malio. Hormas, luar biasa. Langsung diambil. Om Samuel, langsung diambil anak-anak. Kasih pejangan dikit. Coach. Luar biasa ya.
Nah ini ya RKG tadi udah cukup terfokus tenaganya. Ini sahabat, sahabat. Ini Kus dari Kedamaian SK. Yang Palatif. Ini ya. Apri. Ada si Api, Yepis Kopinya, Kandar, si RKG, itu Mail ya. Yang luar biasa, tenaganya terprofil pada puasa pertama ini ya. Ini ya, Mail ya. Ternyata masih kuat bertahan ya. Dan tidak membatalkan puasanya ya. Ini dia. Hormat. Dan sang pencetak gol yang terjadi babak pertama itu dia. Mr. Dores. Nah ini ya. Terus dekat pakai kaos hitam ya ini ya. Sang pencetak gol. Sang pencetak gol. Mr. Dores. Untuk kakinya tolong dikembalikan. Jangan dilipat kakinya, diluruskan aja kakinya. Dores, kakinya diluruskan aja. Luruskan kakinya, Epes. Luruskan aja kakinya. Luruskan aja. Happy, luruskan kakinya. Luruskan aja. Ya, luruskan kakinya, jangan ini. Nah, dia. Sang keeper tadi ini ya. Keeper handal dari tim merah. Simur Salim, Enumbi. Striker juga tadi, RKG strikernya. Ada Arnel tadi, back, Api. Yang tidak menjadi pemain jangan kosong pemain ya. Ini ya, sang pencetak gol ya. Kita pertama, Dores. Mantap, wah, luar biasa. Dan Umail ya, yang mengcover lini belakang dia. Kuat, tangguh, kokoh dia. Hormas, wah, kinawanap. Supporter tim Maliu pulang ke pos beserta tim kesayangannya. Ada masukan gerahat. Dan kita di jalan ini depan pos ketemu Temira nih. Temira, datangnya terlambat gimana? Datangnya kok terlambat? Kenapa? Kok Mama datang terlambat gimana nih? Bisa ketiduran. Aduh Mama, yo main bola anak-anak asuh, adik-adik asuh, enggak datang Temira. Harusnya kasih support dulu, waduh, untung menang ini tadi. Aduh, besok ya, kasih support adik-adik ya. Hari apa ya, Selasa? Oke, Temira, hormat. Sekarang? Walah, pantasnya nggak kelihatan, tuh sekarang 301 main. Lawannya sama nggak teman itu. Oke, baik, hormat. Dadah. Hormat. Temira ketiduran katanya ya. Jadi tidak sempat nonton adik-adik asuh main bola tadi. Nggak apa-apa, penting kita udah menang. Berkat kerjasama yang epic antara adik-adik Malio beserta dengan yang digawangi oleh Umma Ilkawiyah. Wah, hormat.